Selamat siang Pak Codot. Selamat siang Om. Habis panen pete ya ini? Ya. Waduh, bagus-bagus ini petenya. Ya gini yang dibilang codot ya kayak gini hari-hari. Iya. Ladang. Ini nebas Pak ini ya? Nebas Mas. Waduh, berapa juta Pak ini? Ini satu pohon ini. 1.600.000. Satu pohon. Oh, dua pohon. Dua pohon. Waduh, duh. Dipanjat sendiri Pak ya? Iya. Kalau selalu cari orang susah Mas bayar Mas. Oh. Sekarang pete pun kurang bagus. Begitu ya. Nah, contoh nih contoh ini. Nah, kurang bagus. Kalau yang bagus kan seenggak-enggaknya seperti ini. Oh iya. Nah, kayak gini kan oke lah. Ini pete apa Pak namanya pete ini? Pete kacang. Oh, pete kacang ya. Waduh. Pohonnya mana Pak ini? Oh, ini ya. Duh, tinggi sekali ini. Lumayan Mas. Enggak ada yang bantu Pak ini tadi ya? Sama sekali. Waduh, sendirian. Sendirian. Anak masih kecil-kecil belum bisa bantu Mas. Oh gitu. Iya. Berapa Pak anaknya Pak? Anaknya dua. Dua? Dua. Istri enam. Istrinya enam? Waduh. Yang lima mati sepuluh. Mati sepuluh. Berarti kawin lima kali, yang mati sepuluh Pak ya? Aduh ini. Cukup sekali. Obatnya habis Pak obatnya? Habis. Oh gitu, ya maklum kalau obatnya habis ini. Habis Mas. Aduh, ini tambah lagi ini masih banyak tambah ini. Lagi, tapi saya cari karet mana tadi ya? Karet, iya. Weh. Udah capek Pak ya? Lumayan. Kok enggak nganu Pak? Pakai apa itu, alat apa-apa itu? Tangga misalkan. Iya. Ya enggak pernah pakai masuk besar apapun langsung. Terus kayak kelarat Pak ya, manjatnya ya Pak ya. Itulah yang dibilang codot. Tapi yang dibilang codot itu jujur Mas. Gitu. Lincah. Lincah. Mana ada codot itu, mesti cari buah, mesti yang masak, yang manis. Itu ya. Iyalah, itu cuma kata apa istilahnya itu ya, kata istilah lah. Istilah gitu. Istilahnya itu kayak codot. Bukan kelarat Pak ini. Bukan. Wow. Kalau biasanya yang manjat-manjatan kelarat. Iya, kalau yang manjat. Tapi dibilangnya codot itu kan istilahnya kan gini Mas ya. Misalkan ada buah sawo. Mana mesti yang masak? Dia milihnya yang masak. Gitu. Enggak mungkin keliru kalau codot, enggak mungkin salah. Tapi di rumah saya mentah-mentah sudah dimakan sama itu codot itu. Codotnya itu kelaparan. Oh, gitu. Paceklik kan ya. Musim-musim corona Mas. Gitu. Waduh. Gimana? Tadi kok sama tahu saya dari sini? Itu, tanya itu sama orang itu. Katanya manjat pete gitu loh, tak cari sini. Soalnya ini saya butuh. Selalu ngikutin ya? Ya. Butuh satu gerobak ini. Waduh. Ini loh Mas, loh. Mau saya bikin itu loh Pak, di salon itu loh petenya itu. Untuk luluran. Oh, alah iya. Di blender ya. Untuk lulur. Biasa orang itu kalau buat lulur tuh di kulit bisa awet muda. Lalu, itu iya. Kalau saya tua gini bisa itu Mas? Oh bisa. Serius jadi muda lagi? Muda lah, dilulur 5 kali sampai 10 kali sudah jadi muda. Hancur. Lagi enggak hancur? Oh enggak. Oke Pak Codot ya, saya mau pamit dulu, terima kasih, selamat siang. Petenya bawa Mas kalau oh iya Pak, iya. Satu unting, sementara satu unting dulu. Iya. Buat luluran. Oke, terima kasih Pak Codot ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.